Belita dan semua kaum mendang-mending di luar sana. Tahunnya udah baru, yuk kita bikin resolusi baru. Jadi orang sukses dan juga kaya, kaya, kaya. Nah, pagi ini Marcel dan Po Alpa lagi main ke rumahnya Koko Dave yang beli mobil McLaren seharga 5,5 miliar cuma dalam waktu 2 hari saja. Apalagi ini Ernesto? Tapi gak cuma itu, intip juga interior rumah Koko Dave yang harganya bisa buat ngebangun satu rumah lagi. Eits, gak cuma itu. Usut punya usut, dalam satu jam Koko Dave bisa menghasilkan cuan hingga 300 juta rupiah. Duh, Koko Dave nih kerjanya apa sih? Ya udah full goso, langsung aja yuk kita curi-curi ilmu dari Koko Dave di episode hari ini. Rio, kita mau kemana sih, Yo? Kita hari ini mau ke rumah seseorang namanya Dave. Kerjanya apaan? Dia kerjaannya driver online. Duh, kita kalau driver online ya paling ada si Mail udah gampang. Ya udah, mana rumahnya di belah mana emang, Yo? Tunggu aja, nanti dijemput. Mane? Atas nama Marcel sama Po Alpha. Iya benar, Pak. Anda siapa? Bapak siapa ya? Saya Dev. Dev. Ya. Driver online. Iya. Yuk, kata lu driver online. Iya, dulu gua pernah jadi driver online. Dulu saya juga biduan. Iya. 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 Tapi enggak begini banget. Sabar. Lu biduannya biduan online enggak? Kalau dulu, dulu enggak. Sekarang ada. Beda, kalau lu biduan online bisa begini. Lihat. Wah, pintunya ngejeblak atas. Buset. Lah kita kalau ngejeblak atas cuma genteng. Iya. Iya. Coba Bang, saya mau lihat ini. Oke. Tutup sama buka lagi gimana? Bisa, Bang. Tutupnya gini. Bisa buka enggak? Bukan ke samping, Pok, ke atas bukannya. Ke atas. Gimana deh? Coba Marcel, coba Marcel. Gimana sih? Loh, ada pencetannya. Wih. Wow. Tahu enggak bedanya buka pintu ini pintu mobil gua? Apa bedanya? Kalau buka pintu gua cuma kebuka ini? Pintu doang. Iya. Ini kita buka pintu ini sampai kebuka lapangan pekerjaan. Lebar banget. Gokil. Mas Dev, mohon maaf nih. Ya. Kita pengen banget gitu main ke rumah Mas Dev. Oke, oke, silakan. Tapi cuma dua loh. Hah? Cuma dua. Ya udah gampang, saya aja. Ya, sweet lah. Oh, saya aja. Kalau kamu berdua mau ngasih. Sebentar. Enggak bisa begitu ya. Aku ya. Nih, gue naik angkot di rumah ya. Lagi. Welly, gue udah naik motor. Ya udah sweet aja. Ya oke. Ya udah. 1, 2, 3. Ya! Yeay! Saya menang, Pak. Oke. Saya menang. Izin, Mas, ya. Ya. Ih, gua dulu, Sal. Pecel ini lemak gua. Sal. Bisa ngalah gak sih lu sama gua? Enak banget lu mulu. Ngapain masa lu lagi? Dia kali gua dong. Pak, jadi gimana, Pak? Pokoknya masuk nih. Iya. Baru kakinya masuk ya? Iya, okay. Sama gua masuk begini. Hah? Lu mau balik? Gua mau masuk! Gua mau masuk! Lu mulu! Enak kali gua masuk! Enak banget lu jadi orang. Ya udah ini, ini gak bisa jalan. Gak bisa, gak boleh. Akhirnya gue bisa naik juga. Akhirnya gue bisa naik juga. Baru kali ini supercar naik bertiga. Ya Allah. Iya, gak apa-apa. Maaf banget. Abisnya lu kagak mau ngalah sama gue, kan gue juga pengen naikin mobil mewah. Iya, bukan masalah gak mau ngalah. Lu bisa bilang, Sel turun dulu baru lu naik. Gak ada, lu orangnya gak mau ngalah sih. Lu kaki lu keringetan tuh. Dinahan biar gak kena dashboard tadi. Ya, Sobat Miskinku! Yeay! Sekarang kita sudah berada di rumah orang sukses. Siapa lagi kalau bukan Mas Dev! Halo. Jadi Mas Dev ini adalah seorang trader dan juga investor. Sebelum gue lanjutin, lu tau gak trader apa?
supir. Oh, supir. Bukan. Driver. Itu driver. Itu driver. Trader itu adalah orang yang melakukan trading. What is trading? Trading itu jual beli, berdagang. Berdagang itu kan ada berdagang secara konvensional, ada perdagangan mata uang, ada perdagangan saham, ada perdagangan komoditas dan lain-lainnya. Oh. Jadi khususnya di instrumen investasi lah. Ini saya baru pertama kali mau beli ini. Oke. Okay. Ini merek Tamiya apa ini? Wait, ya. Bukan jadi Tamiya. Ini adalah McLaren seri 570S. McLaren. Cuman ada 10 di Indonesia. Wow. Wih, McLaren. Cuma ada 10 orang yang mampu berarti buat beli mobil ini. Iya. Benar. Ya enggak juga. Kalau boleh tahu ini berapa? 5,5 M buat mobil berdua. Tapi gue beli gratis kok. Ini gratis. Gratis. Serius? Enggak mungkin. Bagus. Serius. Ini gratis. Jatuhnya pesugihan ini. Ini jatuhnya pesugihan. Jadi gini. Jadi gini. Kalau beli itu contoh, lu nguras tabungan lu, lu pakai dari penghasilan lu buat beli barang. Kalau gua enggak, gua dari passive income gua, kemarin gua investasikan lagi, dapat cuan 2 hari gua beli ini. 2 hari? 2 hari dapat cuan beli ginian. Jadi abang ini beli cash. Iya, cash cuan 2 hari doang. 2 hari cash. Ini yang namanya kerja pintar, bukan kerja keras. Betul. Nah, ini kita harus pelajari. Agar kita bisa menjadi kaya. BMW. Gua baca dari sini, dari belakang. BMW berapa nih? BMW. Iya, BMW. BMW ini 1,3 M. 1,3? Iya. Ini kayak sama kredit, Pak. Gua beli barang nggak pernah kredit, semua cash. Nah, lu ngapa pakai ditain, Bang? Oh, ini baru kemarin nyampe. Jadi kemarin gua baru liburan nih dari Bali kan ya. Gua pengen pulang dijemput dari bandara dong. Iya. Gua minta dipesenin apart. Maksudnya gimana nih? Nggak gini, Pak. Ngomong tuh nggak pikir panjang gitu ya? Ini aku pengen tanya, kenapa mobil abang ada 3 bang? Banyak banget. Sebenarnya 4. Sebenarnya 4, sombong banget. Parkiran. Sabar. Bukan apa-apa, bang. Mobil 3 nggak ngeliat kan kita 3. Bisa dijaga dulu. Ya. Main ngomong-ngomong aja lu. 3 kenapa? Karena gue mau semua yang beda. Kalau yang BMW ini kan pintunya bukanya ke samping. Iya. Kalau McLaren buka pintunya ke atas. Iya. Kalau apart, pintunya geser. Jadi beda-beda. Oh, perkara pintu. Pintu kemana bukanya? Hah, pintu saya? Itu saya bukannya setan gelang. Sabar. Wuh, road bike. Ini angkat satu tangan. Enteng banget. Emang ini beneran. Paling enteng sumpah. Road bike. Enteng itu satu tangannya angkat tuh. Iya. Nah. Gue kayak ngangkat gabus. Iya. Jadi waktu gue diajak nongkrong, katanya pakai sepeda, ya udah gue iseng beli. Oh gitu. Iya. Waktu iseng beli berapa? Ini 160 juta. Mobil saya 30 juta, Bang. Hah? 35 juta. Loh, kok Abang kaget? Saya kaget 30 juta. Harusnya kita yang kaget. Sepeda Abang 160. Bentar, Bang. Maaf, ini 160 juta. Ya. Dipakai tiap hari dong. Baru sekali. Waktu beli kapan ini? Ini udah 4 bulan yang lalu. 4 bulan lalu? Bang. Biasa. Tempat mana dong? Harganya 1,3. Iya, masih aja. Saya juga sama, harganya 1M tapi dibohongin. Iya, gitu. Kita pengen beli handle pintu begitu berapa ya, Pak? Handlenya doang 10 juta. 10 juta, Pak. 10 juta. Iya. Ada berapa di rumah? Ada 4. 4. 40 juta. Ya, iya. Masa mobil gua mah gagang pintu, mah handle gagang pintu. Ini aja deh sopan. Sopan aja kita mau. Nah, cobain dong, duduk dulu dong, cobain dong. Ini empuk banget ini. Ini karena dari kulit mantul nih. Kulit sapi, ini kulit sapi. Kulit sapi ya? Iya, ini 80 juta. Bandel saya nih. Bandel nih pakai duduk-duduk. Maaf ya, Pak. Ya. Ini kalau harganya 80 juta, kalau petong buat sekolah bisa sampai 80 tahun. Itu petong anak dia. Oh, gitu. Kalau anak sekolah jadi manusia silver. Ini organ tunggal biasa dipakai buat hajatan. Ya, enggak dong. Enggak, ini buat pajangan sih sebenarnya sih. Pajangan. Sesekali saya main lah. Ini kalau emang buat pajangan waktu beli berapa duit, Bang?
76 juta. Hah? Jatuhnya sombong banget ya. Enggak, tahu dong. Kalau 76 juta pajangan doang. Kalau ditaruh di rumah gua, terus di atasnya ditaruh kopi, gua pukul orangnya. Takut ngejeplak gelas ya? Iya, takut ngejeplak gelas, Bang. Nah, takut banyak semut, Pak. Iya. Bisa, Bang? Hah? Bisa dikit-dikit lah. Sampai hati. Ini dia, Nina Alpha bersama dengan Kode. You're in, you're rapping 90. I believe in my heart glow. Akuarium nempel di tembok, Sel. Keren banget nih. Ampun, beda banget sama keluarga dia. Kenapa? Akuariumnya nempel di punggung. Dibawa kemana-mana ya? Itu beban hidupnya berat banget ya. Ya, ini ada ikan diskus. Diskus ini ada yang dari Norwegia, dan ada yang dari Belanda. Jadi ada macam-macam ya warnanya. Tapi kita kan ya biasa rumah baru. Iya. 120 meter. Oh. Dua lantai. Kalau boleh tahu nih, Pak, ya, ini kita pengen bikin beginian juga di rumah. Kira-kira berapa ya, Pak? Nah, ini akuarium ini total setengah ton beratnya. Buset, setengah. Iya. Kemarin total nih akuarium habis sekitar sama ikannya 140 juta. Buset deh. Ya. Barang abang gak ada yang 5 juta. 2,5 juta gitu. Ya. Abang kalau ngeluarin duit 100 juta gitu gimana sih, Bang, perasaannya? Pertanyaan dibalik. Kalau saya lagi gak keluar duit, pala saya pusing. Itu baru hidup. Itu baru hidup. Firaun lihat abang deh cium tangan. Udah pasti. Chatnya baru nih, belum pernah dipakai nih. Ini mini bar ya. Gak ada mini kompo di sini. Gak ada. Bang, ini bagus banget. Abang ya. Customer di mana, Bang? Oh, customer. Custom. Jadi ya saya pakai desain interior. Waktu bikin berapa duit, Bang? Total habis 140 juta. Jadi ya. Jangan-jangan Abang juga bikin iseng juga ya, Bang? Buat nongkrongnya kalau GBT. Ya elah, kita nongkrong aja di WC juga bisa, ngapain ini? Sabar. Enggak, mau apa ini emang emosi terus ya? Iya. Emosi, Bang. Lu jangan kaget nanti lu kalau ke WC ini berapa, 140 juta juga. Itu mau orang kaya, udah pasti. Nah. Ada tukang pijit. Iya, iya. Nih, silakan mau coba. Enak banget, Sel, beneran. Kayak di dian pakai balok. Ini abang beri berapa, Bang? Aduh, ini 75 juta. Aduh. Hah? Lu gak denger? Aduh. 75? Hah? 75? Bangunin gua. Maaf ya, Bang. Iya. 75 juta di rumah saya, Bang. Potuti. Iya. Ya, itu sekali datang cuma 35 ribu, Bang. 35 ribu. Ya. Itu 7. Itu mijit, Bang. Udah semua. 10 badan ya? Udah naik berok dia. Udah sekali naik berok dia. Tenang, turun berok naikin. Iya. Naikin bisa sama Potuti. Ya, naik. Ya, naik. Bentar, siap. Kenapa? Lihat, gue baru kali ini sepatu LV diperlakukan seperti ini. Bang, maaf, Bang. Saya tahu nih harga sepatu nih, Bang. Iya. Abang tahu nggak nih harganya berapa? Gue lupa ya. Pas gue beli, gue masukin bin, gue ngeliat harga ya. Wow. Berapa ya? Ada insan di dunia ini. Tika, saldo rekening berkurang, dia tidak bergeming sama sekali. Iya, Mas. Marcel, itu harganya 17 jutaan lebih. Tahu lu, Rio. Sabar. Justru tahu lu, nggak beli kau. Sabar. Gua aja kan nggak tahu harganya. Bang, saya pengen tanya nih, Bang. Belum mulai. Udah pusing, Bang. Kalau ada saldo yang hilang, saya 200 juta. Nyadar nggak sih, Bang? Kalau 200 sehari, enggak lah. Karena nambahnya lebih dari itu sehari. Nambahnya lebih dari itu, Bang. Ya, jadi ya, kalau abang merasa kehilangan itu duit. Kalau 200 enggak, kecuali satu hari berkurang 2-3 M ya mungkin agak berdamage sedikit lah. Maaf, Bang.
saya kurang aja di kantong sini. Ini saya taruh koinnya 200 yeah. perak. Hilang yeah. aja saya masih saya jadi. 200 perak, Bang. 200 yeah. perak. Nah, kebiasaan. Hah? Kebiasaan. Apa? Mainan nih tas LP. Tas LP di tempat mainan. Dompet. Dompet. Abang beli berapa nih? Pengen 70.000 kan? Enggak, kalau ini 8,5 juta. Jadi waktu itu saya beli, saya minta titip sama teman kan ya. Salah beli. Ya ya udah kebeli. Salah beli. 8,5 juta salah beli. Kalau teman saya salah beli, Bang, ya ampun, saya langsung fitnah, Bang. Fitnah. Somasi ya? Iya, biar langsung dipukulin orang. Iya. Ini asli loh, Sel. Ditaruh di tempat mainan, Sel. Nah, kita boleh lihat isinya, Bang. Kita boleh lihat isinya. Waduh, ini jujur gue malu nih, isinya berantakan nih. Bang. Berantakan, berantakan mana sama keluarga dia. Ya ampun. Tuh kan, gue udah bilang berantakan. Ada voucher. Oh iya. Itu lu mau ambil itu. Gue jadi asal makan selalu dapat voucher, gue bingung. Sumpah. Iya, gue makan gue dikasih voucher 300.000, 500.000. Oh. Masa di dalam duit semua. Harganya tadi berapa, Bang? Ini saya belum. Yang ini kurang lebih 42 juta. Ya ampun, langit pun menangis. Langsung turun hujan. Hujan. Dengar 42 juta langsung hujan. Ya ampun. Ya. Tapi kok saya perhatiin baju ya. Abang sedikit. Oh iya, karena saya tuh nggak suka terlalu koleksi. Soalnya lemarinya nggak terlalu gede sih buatnya. Iya, kalau mau gede pameran, Bang. Pajar. Coba kita lihat, Bang. Mana yang aku paling suka satu aja, Bang. Biasa aja sih. Tuh, lo pegang dong bahannya. Ini paling testingan. Berapa nih, Bang? Berapa, Bang? Kalau baju ini cuma 4 juta. Ini 4, nih. Ini kan sweater. Oh, kalau sweater lebih mahal. Sweaternya 12 juta. Wush. Iya. Wih. Oke. Ini baru, Bang. Ini yang kamar desainnya, Bang. Iya, ya, ini udah semuanya pakai desain interior semuanya. Bisa cancel ini. Kasur tinggi banget, kalau gue naik ini harus pakai jongkok sana. Sabar. Ini king coil, Bang. Iya, king coil. Beda sama rumah dia king cobra. King cobra. Berapa, Bang, waktu beli king coil? Gue tahu nih harganya bisa puluhan juta nih. Iya, king coil yang ini 72 juta. Bang, maaf, ini tamannya seluas rumah Abang nggak? Tanah kurang lebih hampir separuh-separuh ya. Oh, berarti kalau kita bangun pasti ya? Dapat spek rumah dong. Bisa dapat satu rumah lagi harusnya, iya. Cuman mendingan jadi taman aja lah. Ya, Bang, mohon maaf nih. Ya. Ini Abang bikin taman habis berapa nih, Bang? Bagus banget nih. Total kurang lebih habisnya satu expander. Satu expander 235 juta. Iya, 200 jutaan lah. Udah sama koi, Bang? Belum. Koi berapa nih? Nah, ini koi jangan salah, ini ada akte lahirnya. Nah, nih, udah akte lahirnya, noh. Itu enggak ada. Tuh, ada ukurannya, ada umurnya, ada namanya. Ini satunya satu ekor 10 juta. 10 juta. Ini satu semua 10 juta, Bang. Satu ekor 10 juta ya. Bang, kita pengen nanya nih. Ya. Ini Abang beli rumah dan juga isinya total-total ya. Kira-kira berapa, Bang, Abang? Nah, kebetulan gue beli rumah ini kebetulan orang itu lagi BU. Rumahnya doang 3,8. Tapi renovnya, renov sama furnis habis 3,4. Bang, tadi kan Abang bilang di awal tuh. Ya. Abang duduk-duduk doang, cuan, ya. Duduk-duduk doang, cuan. Ini bener apa enggak sih? Oke, no picture hoax kan? Nah, tadi kan kita lagi syuting jalan-jalan gitu ya. Nah, gue tunjukin nih. Selama kita jalan, udah untung berapa sih ini ya? Nah ini, baca sel. Ini baru yang satu akun hari ini. 204 juta. Terus, ini akun yang kedua. 139 juta. Berarti udah sekitar 348 juta. Nah, Abang paling gede sehari berapa? Paling gede sehari kurang lebih pernah 2,8 M. Oh. 2,8 M. Ya itu beli McLaren itu 2 hari. Banget deh. 2,8 M. Itu yang paling tinggi tuh ya, Bang ya. Kalau yang paling sedikit, paling kecil. Berapa ya, hari? Pahit-pahitnya 100 jutaan lah. Pahit-pahitnya? Pahit-pahitnya. Satu kali, satu hari? Satu hari. Satu hari. Itu pahit lah. Itu gua ngirit tuh, kalau gua cuma dapat 100 juta, gua ngirit, super ngirit. Ngirit itu super, udah super ngirit. Super ngirit gua. Abang proses ini berapa tahun sih, Bang, dengan cara menghasilkan seperti itu? Kurang lebih 2 tahun. Dulu saya masih ngontrak. Jadi di awal Januari saya masih ngontrak rumah. Jadi udah pernah jadi, saya pernah ngajar, dulu ngajar. Pernah ngamen nyanyi-nyanyi gitu di kafe gitu. Oh, kan sama ya. Saya, biduan. Sama biduan. Ya. Nah, terus pernah juga jadi supir online. Supir online. Jadi
pernah jualan keripik, jualan parfum, apapun pernah saya jalanin. Karena saya memang terakhir dari keluarga yang benar-benar sederhana banget. Wow. Ya. Kan lo kan banyak yang hina. Ya. Sekarang banyak yang minjem duit kan nih? Ya. Soalnya kalau posisi kayak kita kan udah banyak yang minjem duit. Iya. Iya kan? Udah gitu nggak balik lagi duitnya. Iya kan? Sama saya. Sama ya? Betul. Ya jadi dulu ketika kita susah, laler aja jangan menjauhin. Iya. Tapi ketika sekarang sukses ya banyak jadi kayak keluarga gitu. Iya. Yeah. Berarti termasuk laler juga yang deketin. Banyak. Laler enggak ya. Enggak mungkin. Mungkin. Ya banyak banyak yang minjem juga banyak juga sih. Iya. Banyak ya. Tapi kalau minjem enggak balikin juga banyak. Banyak juga. Betul. Lu tagih? Enggak. Enggak. Biarin aja. Prinsipnya ya udah kalau dia udah enggak bayar cukup tahu aja. Iya, yang kalau enggak ikhlas enggak? Ya ikhlas mau ngapain? Karena kalau kita justru nggak ikhlas, rezeki kita keseret nanti. Ah, biar lebih lancar, 2 juta dong. Dia 2 juta, saya 5 juta. 5 juta. Iya, ada. Bang, abang mau ngomong apa bang sama sobat miskin di rumah? Kalau berubah nasib itu bisa seperti kayak abang gitu. Iya. Oke. Okay. Oh. Intinya, masa lalu kita nggak bisa rubah. Tetapi masa depan kita bisa rubah. Nah. Dari apa yang kita lakukan sekarang. Intinya jangan pernah mengeluh, terus berjuang dan harus berani punya mimpi besar. Oke, untuk sahabat-sahabat miskinku, ini bukti bahwa dari ojek online. Jual keripik. Ngajar. Nyanyi di mana-mana. Dihina. Akhirnya dia bisa memiliki rumah. Yang satunya ini. Rumah, satu cuma dijadiin kebon doang. Iya. Sama tambak koi. Lihat nih. Benar tuh lihat. Iya kan? Jadi untuk sahabat-sahabat miskinku jangan lupa bahwa kita pasti bisa berubah ya kan pasti. Makanya jangan pernah lupa untuk main-main ke rumah orang sukses. Iya. Agar kita bisa semangat, termotivasi. Jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh enggak ada duitnya. Kaya.